Hello, assalamualaikum guys. So hari ini aku nak pasang lampu LED light RS daripada Zipad. So ini version smoke. So aku akan gantikan aku punya lampu sebab aku punya lampu atas aku dah burn. Atas aku dah burn lah. So aku akan gantikan yang Zipad punya version smoke ni. So bagi kita buka tu. Okay guys, ini lampu dia. Ni aku tunjuk sikit tu. Okay guys, ni dia lampu dia. Ni version Zipad ni. Kau boleh nampak dia apa? Chop Zipad dia. Dan ni bahagian depan dia. Okay, kita buka tu. Wow. Serius guys. Awan guys. So mana-mana yang terfikir nak pakai smoke tapi tak nak spray lampu original, so korang boleh beli yang Zipadnya. Ini korang nampak ni ada tanda dia sikit. So Zipad, ni bahagian dia. Ini bahagian depan. And ini bahagian belakang dia. So cantik guys. Tak sabar pula rasa nak pasang. So originally aku punya lampu dah burn, so aku terpaksa tukar. Aku tak nak pakai yang biasanya, aku nak cuba yang smoke punya pula. So aku akan cuba yang brand Zipad ni. Okay, jom kita pasang dulu guys. Alamak. Ini aku tunjuk sikit kenapa aku tukar ni. Dia bukan apa, cuma dia terbakar pula lampu atas. Lampu bawah dia okey, tapi lampu atas dia dia jadi malap. Lampu tu macam ada tapi dia tak kuat, tak terang. So sebab apa dia burn tu, sebab aku ada buat wiring sikit. So wiring tu tak menjadi sebabkan aku punya lampu burn. Ini lah sebabnya. Okay guys, kita buka dulu bahagian kepala dia. And then kita akan pasang lampu lipat smoke. Okay, sebelum nak buka lampu ni, so sini korang akan perasan ada satu nut, skru 8. And dalam dia kita ada dua skru, belah kiri dengan belah kanan. So itu je kita nak buka. And kita buka dulu. Skru ni jangan bagi hilang . And then dia ada nut dia sekali kat dalam. So ni skru dia. Jangan bagi hilang dah. Okay, dalam dia.
bracket dia. So ini ada dalam skru, ada ada dalam, skru dalam dia. Ini nanti masukkan dekat apa lipat tu. So nanti kita keluarkan dia. Okay, ini aku tunjuk sikit comparison yang original dengan zipatnya. So korang boleh nampak dia punya comparison dia, yang ni smoke dan yang ni clear. So bagi atas ni kalau korang tengok dia just plastik je. Ini yang plastik originalnya. Ni just plastik. Kalau compare dengan yang ni, ni dia terus macam cover terus. Dia tak ada plastik. Sebab tu korang boleh nampak dia ada tembus, ada skru, nampak skru ke dalam. So, dia ada dua skru untuk yang ni. So ini beza dia, korang boleh comparekan sendiri. Boleh tengok cukup gelap, terang tak terang tu sekejap lagi kita test. Okay guys, masa aku nak masukkan dia punya nut dia ni, so dia macam sangkut dekat tengah-tengah tu. Kalau korang boleh perasan yang tengah-tengah ni, dia macam ada halangan kat situ. So aku tak boleh nak masukkan dia nut tu penuh. So yang ni aku rasa aku nak kena modify sikit, sama ada aku kena patahkan yang belah dalam tu. So bagi aku modify dulu dia punya ni, sama nak kena adjust sikit, dan kita akan masukkan dia punya nut ni. Yang dalam ni, yang tengah-tengah ni, ni aku dah adjust. Aku ambil pakai apa, muncul tirus. So aku buang bahagian yang tengah-tengah ni, yang malang ni. So then baru boleh masuk kat dalam. Yang ni adjust macam ni lah. Okay dah. Alright, dah siap. So lepas tu kita just pasang dekat dia punya cover set. Okay guys, dah siap. Ini aku punya dah siap. Cantik guys. Mantap. Ini lapuat bawah, lapuat atas. Guys, awal guys. Memang mantap. Okay, kita pasang siap-siap dulu, then kita tengok finishing dia. Okay guys. Okay guys, aku dah siap pasang dah semua. Ni dia finishing aku. Sebelum aku habiskan video ni, korang jangan lupa subscribe, like dan share. Kalau ada apa-apa komen, boleh komen, and then aku akan cuba jawab. Apa-apa pun, ucapkan terima kasih sebab support channel aku. And then okay guys, assalamualaikum and bye-bye.